Set. Datang-datang nudu. Dasar lu. Apaan sih? Oke, kita lihat buktinya. Bukti. Lihat buktinya nih. Bahwa Eja telah pacar lo. Iya. Ini apa nih? Tolong, Bos. Ya itu masih hidup. Ini ngobrolnya. Ngobrolnya nih. Aku lagi jalan sama dia. Ditemenin kita mau ke puncak. Kali ini ya, Beb ya. Iya dong. Saya gak bisa lebih lama sih nih. Saya mau ke kita mau ke puncak. Happy-happy. Yang lihat sini, geng. Lihat sini tuh. Ya kan? Hai. Sama cewek saya. Ya. Sama Oke. Oke, Eja. Cuman, Bu. Eja. Benar apa yang dikatakan Henry? Enggak benar, Mas. Belum. Aku. Tapi itu jelas-jelas muka lo. Bukan. Mau saya aja itu. Eja. Eja. Mana Eja? Siapa mana? Oh, di atas. Lari ke situ, larinya lo. Ya, turun aja. Turun lo. Sampai kabur segala lo. Sampai gua naik dulu ya. Lu turun lu. Udah. Turun lu. Ngapain lu? Turun. Lu. Hei. Lari mulu lu. Hei. Lu jangan lari mulu lu. Cewek gua lu. Gue bisa jelasin semuanya. Lo yang bisa gue. Kabur-kabur segala lo. Masuk. Masuk, Jan. Udah, jangan kabur-kabur lagi, Jan. Kabur mulu lo. Oke, sekarang gini aja deh. Eja, kenapa lo pakai kabur? Artinya lo bersalah dan artinya benar apa yang dituduhkan sama Henry bahwa lo menyebabkan pacarnya saat lo berselingkuh dengan pacarnya. Rudy, apa yang Rudy lihat dari dia? Lu ngapain di sekitar malah di mall lu? Lu bisa kan? Nah, ya. Jangan cewek, jangan cewek. Masih takut. Saya bukan takut, Mas. Saya nggak mau berlaku kasar aja. Iya. Udah, sini makan ya, berdiri. Saya nggak mau panjang, Mas. Buenan ya? Jangan lari lagi. Capek ini semuanya. Gue tuh kamu itu gak bertanggung jawab dan penakut. Maksudnya apa? Tidak bertanggung jawab dan penakut. Oke, kita akan buktikan. Arbi, kursi dari Uya Furniture. Silakan, Eja, duduk. Please sit down. Oke, kamu fokus dulu ke depan sana. Oke.
terus apapun yang terjadi ketika kamu melihat jam tersebut bergerak di depan mata kamu secara perlahan, kayak ikutin arah ke jamnya, buat diri kamu lebih tenang, lebih nyaman, dan biarkan mata tersebut menjadi lebih fokus, dan secara perlahan mata tersebut menjadi lebih lelah dari sebelumnya, satu lebih lelah, dua lebih nyaman dari sebelumnya, dan tiga, apapun yang kamu rasakan sekarang dari ujung kepala sampai ujung kaki, merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih rileks, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. Dan apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya. Akses segala informasi yang kamu simpan dan biarkan kamu akses segala sesuatu kejadian yang terjadi di masa lalu, dan jawab sejujur-jujurnya. Satu, dua, dan... Oke, okay. Eja, benar nggak yang di video tadi adalah kamu? Iya, Mas. Kamu? Iya, saya. Iya, iya. Oke, bentar. Artinya, kamu berselingkuh dengan pacar orang lain? Iya, Mas. Dan di situ terjadi kecelakaan? Iya, Mas. Gimana kronologisnya, gimana? Sebetulnya pacarnya dia yang ngajak saya main, Mas, ke puncak. Pacarnya dia ngajak kamu pergi ke puncak, terus? Iya, itu kesempatan buat saya. Itu? Betul, Mas. Dia juga lagi galau, Mas, sama pacarnya. Karena udah lama pacaran, gak dinikahin-nikahin, Mas. Oh, Henry janji nikah tapi gak dijanjiin. Udah lama banget, Mas, pacarannya. Terus dia? Terus dia galau, Mas. Deketin saya. Terus ngajak saya main ke puncak. Saya ayoin, Mas. Lalu di perjalanan... Perjalanan pulang? Oh, jadi lo sempat ke puncak? Sempat, Mas. Kita sewa villa. Dinner bareng, Mas. Kemarin maksudnya? Dan saat itu... Dia yang meminta saya untuk menikahi dia, Mas. Karena kelamaan... Gak dinikah-nikahin sama... Ketika pulang, mobil saya terbalik, Mas. Mobil terbalik? Iya. Yeah. Yang terjadi adalah? Dia teriak-teriak, Mas. Minta tolong. Ketika pulang, mobil saya terbalik, Mas. Mobil terbalik? Iya. Yeah. Yang terjadi adalah? Dia teriak-teriak, Mas. Minta tolong. Tapi saya takut, Mas. Takut mobil saya terbakar dan meledak. Lalu saya menghindar, Mas. Saya lari, Mas. Lari. Karena beberapa tahun saya pernah ke dukun, Mas. Berapa tahun yang lalu pernah ke dukun? Betul, Mas. Lu mau ya, dia? Apa? Dukun pijat. Oh, dukun pijat. Iya. Terus apa bukan dukun pijat sama tumbal? Dukunnya cewek dan dia juga suka sama saya, Mas. Oh, suka sama kamu. Tapi saya tidak mau, Mas. Makanya itu dari situ saya dikutuk. Sama dukun pijat? Sepertinya, Mas. Mulai dari situ, setelah kamu ke dukun pijat itu, kamu nolak cintanya dukun pijat itu, pacar-pacar terjadi sesuatu sama pacar-pacar kamu? Betul, Mas. Ya, oke, sekarang gini aja. Siapa tahu dukunnya nonton. Karena acara ini juga ditonton seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Iya. Tapi kan nonton lo minta maaf sama dukun. Maafin aku, Mpo. Aku gak mau m***in, Mpo. Maafin, Mpo. Hapus kutukan itu, Mpo. Aku pengen hidup normal, Mpo. Aku gak mau dihantui sama pacar-pacarku yang meninggal, Mpo. Ada kutukan rupanya. Oke, sekarang bayangkan. Coba lihat sini, anggap aja. Mana yang menurut lo... Mak, mukanya hampir sama kayak tukang pijat itu. Banyak tuh. 3. Nomor 18. Hah? Nomor 18. 18? Iya. 18? Kok gue sih? Ya kan anggap aja dia kan. Ya udah. Oke. Sekarang lo datang dia minta maaf. Marah-marah kan dia. Dia bilang mirip. Po, maaf, Po. Hapus kutukan, Po. Po, hapus kutukan itu, Po. Kok jadi gue, Mas? Gue gak bilang sama lo, ngerti gak? Gue suka sama saya, kan, Po?
ngelihat dan ya kalau lo ngerasa itu kutukan ya, tapi kan mungkin itu sugesti dia aja kan. Iya, sugesti. Ya udah, oke. Okay. Arbi mungkin bisa dibalikin dia ke jalan yang benar. Oke. Okay. Sekarang saya hitung 1 sampai 3, semuanya kembali seperti semula dan biarkan membuat kamu lebih tenang, lebih nyaman, bahkan lebih semangat dari sebelumnya. 1, 2 dan 3. Pasti ada di Napus Pita ya. Dah. Nah, duduk sama lo. Kenapa lo gak nikah-nikahin dia? Coba duduk sini. Duduk. Duduk tali. Arbi. Oke. Oke. Atur nafas okay. Dulu. Atur nafas, tarik nafas lewat hidung, keluarkan lewat mulut. Oke, lebih tenang, lebih nyaman, apapun yang kamu rasakan, setiap tarikan dan hembusan nafas kamu membuat tubuh kamu dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman, lebih tenang, bahkan lebih rileks dari sebelumnya. Dan biarkan ketika kamu melihat jam tersebut bergerak ke kiri dan ke kanan di depan mata kamu, izinkan kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki merasakan kondisi yang sangat nyaman, bahkan lebih tenang dari sebelumnya. 1, 2, dan 3. Apapun yang terjadi nanti, setiap siapapun yang bertanya sama kamu, kamu akan menjawab setiap pertanyaan tersebut dengan sejujur-jujurnya tanpa ada sesuatu pun yang kamu sembunyikan. Dan biarkan kamu akses segala sesuatu yang terjadi di masa lalu, akses segala informasi tersebut, dan biarkan kamu menceritakannya dengan sejujur-jujurnya. 1, 2, dan 3. Henry. Ya, Mas Uya. Ceritakan kehidupan kamu dengan mantan pacar lo, almarhum. Dia tuh baik sekali, Mas Uya. Baik sekali, Mas Uya.